doa lepas mustajab seperti mana doa orang yang dizalimi. Tidak ada hijab di antara Allah dan depa. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi rombongan-rombongan sama dengan SAB ini tumpanglah, tumpanglah doa mustajab ni. Allahu akbar. Allah seronok ya guys ya. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, di sini ada sebuah video yang mungkin bermanfaat untuk kita semua dan ini bagus untuk kita dengarkan, yaitu daripada Syekh Zainul Asri dan juga Ustaz Ebit Liu. Yang mana istilahnya kita kenal beliau semua, masya Allah. Dan ini daripada channel Perindu Rasulullah. Kita semua rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ingin bertemu, ingin berjumpa, walau hanya di dalam mimpi dan mengecup tangannya. Karena kenapa guys ya? Allahu Akbar. Ketika kita istilahnya bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi, maka tidak ada yang bisa menyerupai kecuali itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perbanyak bersolawat agar supaya kita berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW walaupun di dalam mimpi kita. Allahu Akbar. Oke, langsung saja guys, kita play videonya. Tanpa berlama-lama, kita tonton dan mengaji bersama Ustaz Zainul Asri dan juga Ustaz Ebit Liu. Let's go. Satu masa, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud ni yang antara yang hadir pengajiannya Nabi, yang di antara yang hadir pengajiannya ialah malaikat maut. Mikael maut ialah di antara yang hadir di majlis Nabi Allah Daud. Satu hari Nabi Allah Daud mengajar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat maut hadir hari itu. Dalam majlis Nabi Allah Daud tu ada satu budak muda duduk depan sekali. Habis daripada Nabi Allah Daud mengajar, menyampaikan pengajaran, malaikat maut kata, "Han nampak tak budak muda tu? Nampak? Dia ni lagi 3 hari mati." Kata malaikat maut, lagi tiga hari dia mati. Lepas tu esok kata Nabi Allah Daud, tak mainlah budak tu. Lepas 3 hari tak mainlah. Hari ketiga, budak tu main lagi mengaji di majlis Nabi Allah Daud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi Allah Daud, hari ini hari akhir, so tak main dah. Esok hari keempat, tengok-tengok main juga. Nabi Allah Daud kata, aik patut mati kemarin, duk main lagi ni. Hari keempat main, hari lima main, hari keenam main, duk main. Akhir sekali Nabi Allah Daud heran, ish patut dia ni mati dah, sebab malaikat maut habaq kata dia hari ketiga ya, hari keempat tak main dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila malaikat maut main, Nabi Allah Daud tanya, hang kata hari ketiga ya ada main mengaji, hari keempat tak main dah, tu duk main ya? Nak kata malaikat maut, orang ni Allahumma salli ala sayyidina, pada hari Nabi Allah Daud diberitahu oleh malaikat maut dia akan mati dan tempoh 3 hari lagi, hari keempat tak main dah, dia keluar daripada majlis Nabi Allah Daud. Ada satu orang minta sedekah, ada satu orang sa'il minta sedekah. Budak-budak ni ada 300 dinar. Dia bawa 300 dinar, dia bagi dekat peminta sedekah tu. Allah. Langsung ketika tu peminta sedekah tu kata, Allahumma tawwil amrak wa barik umrak. Wahai Tuhan, berkatilah, panjangkan umur hang, ya Allah panjangkan umur dia ni dan berkatkan umur dia ni. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa orang tadi diamin oleh malaikat. Bila diamin oleh malaikat, panjangkan umur dia, berkatkan umur dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Ketika itu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tawil Allah, wahai Tuhanku, tawil umrahu, panjangkan umur dia, wa barik umrahu, berkat umur dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika diaminkan oleh malaikat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dimakbulkan permintaan orang, doa orang tadi, sampai umur dia panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu dinar dia bagi panjang 10 tahun. Tiga dinar dia bagi berarti 30 tahun. Maka umur dia akan panjang lagi sampai 30 tahun yang akan datang dengan berkat sa'il yang doa tadi. Maknanya bila mana kita orang ni memerlukan soalan Sayyidina Muhammad, kita bagi bantuan, kita infak dekat dia. Doa dia waktu tu sangat mahal, Ustaz. Doa dia mustajab. Jadi waktu tu rebutlah doa dia tu. Doa dia. Seolah-olah kita bagi ribu ringgit kat dia, kita beli rumah kat dia, kita beli apa kat dia tu, kita nak doa dia tu. Doa dia mahal. Jadi waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi kita minta dia doa kat kita. Jadi siapa-siapa pun bersedekah, siapa-siapa pun berinfak, jadi haraplah doa orang yang menerima sumbangan kita. Doa lepa mai, doa lepa mustajab, seperti mana doa orang yang dizalimi. Tidak ada hijab di antara Allah dan depa. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi rombongan-rombongan sama dengan SAB ni, tumpanglah doa mustajab ni. Dahlah mai daripada Jauh, daripada Kuala Lumpur tu, dah mustajab dah sebab dalam musafir. Dapat doa pula orang yang kita bantu. Jadi bayangkanlah doa kita, Ustaz Sayyidina Muhammad. Kalau dia tak doa, Ustaz Abi angkat tangan. Doa memang dah buat dah kan. Dia aminkan Ustaz Sayyidina Muhammad, angkat tangan. Hajat-hajat yang apa ni saudara-saudara ada tu selit sekali. InsyaAllah Ustaz Sayyidina Muhammad, maka tu di antara doa-doa yang mustajab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang Allah Subhanahu wa taala iringkan bersama dengan rombongan Ustaz Abi sepanjang bermusafir ke utara, ke selatan dan sebagainya. Ustaz Sayyidina Muhammad, maka beruntunglah jamaah ni, dan sudah pasti sepanjang mereka berjalan, maka diiring dengan rahmat, diiring dengan malaikat-malaikat rahmat dalam perjalanan. InsyaAllah diberkati, didoakan insyaAllah, dan kita pun tumpang mendapat rahmat dengan kunjungan tetamu yang bawa rahmat pada hari ini. Alhamdulillah. Dia tak tahulah, kalau tengok depan tu kereta batok penuh kereta tu, tu baru kereta, tak tengok malaikat lagi. No? Jadi bayangkan malaikat duduk keliling kita, tak tahulah tarah mana, cuma tak nampak malaikat ya. Kalau Ustaz Abid ni menteri polis penuh lah ni, no, dengan motor polis, dengan kereta polis apa semua ni, tapi tak nampak malaikat. Tapi malaikat tu dijamin pasti ada. Selagi mana lepa duk ada, selagi itulah kita mendapat rahmat insyaAllah. Jadi hati kita, hati lepa bergabung, anak-anak pun seronok tunggu rombongan Ustaz Abid. Ustaz Abid pun berbahagia bertamu bersama kami insyaAllah. Jadi bila mana berjodoh di antara bahagia dan bahagia ni, maka membuahlah rahmat daripada Allah SWT yang melimpah-limpah, tak berhenti-berhenti duk turun lagi rahmat ni. Lagi mana malih tak tutup, tetamu tak balik, tamatullah rahmat duk kekal bersama kita. Alhamdulillah. Dan anak semua, apa-apa hajat tingkat dan angkat, kerana kita sedang berada dalam situasi kita sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saya, terima kasih atas pilihan destinasi Ustaz Abid untuk berziarah ke Kedah ni, datang ke Pondok Darsa ni. Alhamdulillah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insya-Allah segala doa, segala titipan yang diberikan tadi oleh Ustaz Abid dapat diterima oleh anak-anak sekalian. Moga-moga antum akan jadi hufaz, akan jadi ulama, akan jadi pendakwah pada masa yang akan datang. InsyaAllah, umat sangat melu dan menghajatkan anak-anak semua untuk terus dibimbing kepada jalan Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Jadi terima kasih lagi sekali pada Ustaz Abid dan rombongan. Moga-moga insyaAllah pada kesempatan yang akan datang, kalau mai ke Kedah, jemputlah mai ke pondok kami insyaAllah. Wallahu subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah, seronok ya guys ya. Sayyidina Muhammad, terima kasih guys sudah menonton video ini sampai selesai. Dan Masya Allah kita mendapatkan pelajaran yang sangat besar dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Allahu Akbar, kisah yang dibawakan oleh Syekh Zainul Asri kepada kita semua mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya sedekah itu. Allahu Akbar. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita. Dan semoga kita semua menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sedikit baca komentar, bahagia rasa bila orang baik-baik bertemu. Allah campakkan rasa tenang, damai dalam hati. Masya Allah, kita tak boleh jadi baik macam depa, cuma boleh akui kebaikan depa. Tok Guru Syekh Zainul Asri semua orang sayang, orangnya tenang. Terbaik bila Ustaz Abid Liu buat kunjungan. Allah berikanlah kesehatan dan panjangkan umur Syekh Zainul Asri dan Ustaz Abi dan semua guru para ulama yang tidak jemu menyampaikan ilmu. Betul sekali guys ya. Allahu Akbar. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ulangi sekali lagi bahwasanya di channel ini ada fitur-fitur menarik. Teman-teman bisa pakai Super Thanks untuk belanja saya makan nasi lemak. Oke, nasi lemak di sini tuh agak mahal ya guys ya. Saya kira harganya itu sekitar 40 ribuan ya, 36 ribu sampai 40 ribuan itu nasi lemak di sini guys ya. Jadi ya teman-teman boleh kasih Super Thanks ya, meskipun hanya untuk beli teh tarik. Teh tarik di sini 1 ringgit, 2 ringgit, 6 ringgit. Ah, boleh. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.